Lepas tu tuan-tuan, para alim ulama menyebut beberapa cara bagaimana membentengi diri kita dari bersahabat dengan sahabat yang jahat. Yang pertama, jadi 20 ni tuan-tuan, tengok saya ingat berapa. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah Ta'ala bagi melapangkan dada kita memilih kawan yang baik. Doa pada Allah. Sebab kita kan ni ada kecendungan, kadang-kadang cendung tu ada. Dan kita dah terbiasa watak jahat. Macam orang berlakon watak jahat, jadi baik tak jadi. Dia memang berlakon watak perogok, perompak. Tiba jadi tu imam, tak jadi filem tu tak menjadi. Kalau skrip filem biasalah. Dorongan itu ada. Kadang-kadang ada orang tuan-tuan bila dia jahat, nak ke masjid dia rasa macam nak muntah. Tak boleh ya. Dia tak biasa. Dia datang pula masjid, imam pun tengok atas bawah. Lagi tak biasa dia. Turun balik rumah, solat kat rumah. Jadi doa pada Allah, Allah lapangkan dada kita untuk kita memilih kawan baik. Sebab kawan ialah dorongan dalaman yang lama, mengikut kesan kawan-kawan yang beri kesan pada kita. Itu pertama. Yang kedua tuan-tuan sekalian, cara untuk menanganinya ialah kita ingat bahawa kawan-kawan yang jahat akibatnya buruk akhirat kelak. Ingat benda tu. Tuan-tuan kawan jahat, tuan-tuan tak terlepas akhirat kelak. Tuan-tuan akan ditanya dengan kawan-kawan yang jahat tadi. Yang ketiga tuan-tuan sekalian, cara menangani, lihat kesan kawan jahat pada agama kita. Asal kita dapat hidayah, kita dah semayang, mungkin kita tinggalkan. Fikir kesan tadi, macam tuan-tuan fikir kesan satu benda bila tuan-tuan buat. Kita bisnes bukan tempat ni, nanti rugi kesan. Kita pun tak nak bisnes itu. Kita fikir kesan dia. Jadi ingat, kawan-kawan jahat ni dia ada kesan pada kita, agama kita. Mungkin menyebabkan kita kembali pada asal. Oleh sebab itu tuan-tuan ingat benda ni untuk kita menjauhkan benda tu. Yang keempat tuan-tuan sekalian, ya kadang-kadang ada orang tuan-tuan bila dia berkawan dengan orang jahat, dia fikir, ustaz kalau kawan orang baik macam tak seronok ustaz. Kenapa? Yalah kawan baik asyik di masjid ya. Tak ada macam permainan-permainan, tak ada ke? Sebab kami bila kawan dengan geng jahat-jahat ni, banyak benda. Kita ada apa ni, ekspedisi, kita ada sekian, banyak cerita, jadi seronok. Kita tengok bila kawan orang baik ni macam aktiviti kejap masjid, kuliah masjid, kuliah, tak larat kita. Macam kita tak terbiasa dengan dunia itu. Tuan-tuan doa pada Allah. Dan ketahuilah bahawa sebenarnya bila mana kita berkecimpung dan menarik dan bersama kawan baik, ada benda yang bakal menyeronokkan kita lebih seronok daripada waktu kita duduk bersama orang jahat. Ada benda. Sebab itu dalam agama kita ni tuan-tuan, ada fusha, ada hiburan. Kan tak ada hiburan? Kita ada lagu-lagu yang dibenarkan. Kita ada filem-filem yang dibenarkan. Kita ada nasyid-nasyid. Bukan kita ada alun ayat Quran yang hebat. Tuan-tuan, kita ada Islam membenarkan kita lomba kuda dan sebagainya. Permainan-permainan Islam banyak. Bukan apa yang kita main zaman jahiliah itu pun boleh main. Bola ke rugby boleh. Tapi dari satu di garis panduan, jangan tinggal solat. Artinya, sebenarnya bila kita memilih kawan baik, dia tidak menghalang hiburan-hiburan yang pernah kita buat dulu. Tapi ada sedikit garis panduan untuk memastikan bahawa hiburan tadi tidak akan menjadikan kita lalai atau merosakkan diri kita. Ada hiburan pun. Ada keseronokan dia. Tuan-tuan doa pada Allah dapat keseronokan tadi. Pasti kita akan jumpa keseronokan-keseronokan tersebut. Sesungguhnya tuan-tuan sekalian, cara kita membentengi kawan-kawan yang jahat tadi ialah kita sentiasa melazimi solat berjemaah. Melazimi solat jemaah. Ni benteng kuat tuan-tuan. Sebab orang ni bila tengok kita rajin masjid, dia pun dah slow kita, geng-geng jahat slow. Boleh nak kawan kita pergi masjid juga. Jaga solat jemaah. Solat jemaah ni kunci besar. Tuan-tuan ke mana pun solat jemaah, dia jadi benteng. Dan seterusnya tuan-tuan, untuk membentengi daripada kawan jahat, tuan-tuan dah duduklah dalam majlis-majlis yang duduk. Kerana dia akan sentiasa memberi jawapan, motivasi, memberi semangat. Bahkan dia akan wujudkan satu jalinan yang baik dengan geng-geng kuliah kita. Kita akan rasa keikhlasan mereka, kebaikan mereka. Kita akan rasa ketenangan bersama mereka. Maka tuan-tuan sekalian, lazimilah kuliah-kuliah pergi. Sebab kawan yang baik kita akan jumpa dekat kuliah-kuliah kita. Sebab di sini tempat di mana kita ingat Allah. Kita bermuhasabah. Kita mengenangkan ataupun melihat diri kita sendiri dengan nilai yang sebenar dengan agama. Dan di antara cara kita membentengi kawan-kawan jahat tuan-tuan sekalian, supaya mereka tak mendekati kita, ialah kita mesti bertegas dengan soal prinsip. Kita kena cakap dengan dia. Kita cakap, man, dulu aku ikut kau, aku lalai.
hari ni aku dah, Allah dah bagi aku taubat. Sama ada engkau bersama aku dalam taubat atau kita tak kawan lagi. Tentu kita kena tunjuk ketegasan itu. Lagi tuan-tuan tak tunjuk ketegasan, lagi itulah tuan-tuan akan ditarik, ditarik. Dia rasa macam tuan-tuan okey lagi dengan dia. Kita cakap, aku dulu okey dengan kau, tapi sekarang kita dah berada dunia berbeza. Aku nak dekat dengan Allah, manakala kamu nak jauh dengan Allah. Takkanlah sama, aku nak ke KL, kamu pula nak ke tempat lain. Takkanlah laluan kerja sama, takkan sama. Mereka kamu ikut aku, atau aku ikut kamu, mustahil aku ikut kamu sudah Allah beri hidayah pada aku. Dan aku nak ajak kamu ikut aku. Tuan-tuan, kata-kata yang tegas ini perlu ada pada kita. Kadang-kadang yang berlaku kita tak tegas. Kita tengok orang isap dadah. Tuan-tuan, dia keluar daripada pusat, geng dia pun datang ke rumah. Dan dia tak tegas dalam menolak. Dan yang ni pula tak ada kawan baik. Dia tak ada kawan. Ni je ada. Yang ni yang setia datang rumah dia. Lepas tu offer free pula tu. Free je, ni tak payah bayar, free. Aku tahu kau tak ada duit, tak ada kerja lagi, tak apa, aku sponsor. Aku sedekah. Sedekah. Nak sedekah dadah tu, nak sedekah benda bubuk. Sampai macam tu, aku belanja. Tetapi terdorong balik. Sebab dia tak tegas, cuba dia cakap, man, aku dah risau. Aku dah 2 kali masuk pusat. Aku tidak mahu lagi terjebak, aku nak jadi orang baik. Kau carilah kawan lain, aku tak nak. Tegas. Kalau kau datang lagi, aku hambat kau menyapu. Kena tegas, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak tegas, dia akan datang. Sebab tarikan kawan jahat ni macam magnet. Sebab besi tu, benda tu ada dalam hati kita. Karat tu ada dalam hati kita. Tuan-tuan mesti tegas. Maksudnya kita bercakap, saya tak nak kawan dengan awak. Kalau saya cakap, saya kawan dengan awak, awak mengumpat, awak kata kawan, saya tak nak. Saya nak kawan dengan orang baik-baik. Kalau saya kawan awak, awak ni fitnah kuat. Saya tak nak kawan dengan awak. Bila kita cakap macam tu, dia tahu stand kita. Masalah yang berlaku pada kita, tuan-tuan sekalian, yang mana kita masih kekal dengan kawan jahat, kita tak betul terang dengan dia. Siapa kita sekarang? Kita sudah berubah. Kita masih lagi seolah-olah merasakan kita masih bersama dengan dia. Akhirnya dia masih dorong kita datang.